Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna Vlog di Swedia. Hari ini kita mau menuju ke Mollösund. Perjalanan kita sekitar 1 jam 10 menit dari Gothenburg. Mollösund merupakan sebuah desa nelayan tua dan terletak di Orust Municipality, Västra Götaland County, Swedia. Saya harap teman-teman suka dengan video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya untuk mendapatkan notifikasi jika saya mempunyai video terbaru. Di sini kita juga melewati Sjönbrunn atau jembatan Sjönbrunn. Hari ini cuaca cerah dan suhunya masih dingin ya, sekitar 5 derajat Celcius.
pertama nanti kita akan berhenti di rest area dengan pemandangan yang sangat indah ya, dan kita nanti akan ambil gambar atau foto. Rest area ini terkenal dengan nama Mollösund. Dan di dekat sini juga ada nature reserve yang kita bisa kunjungi ya. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan kita lagi ke Mollösund.
Di depan kita ada sebuah terowongan yaitu terowongan Boxvik yang merupakan terowongan jalan tertua di Swedia. Terowongan ini dibuka pada tahun 1958 dengan panjang 74 meter. Terima kasih sudah menonton video saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!